Hidup ini umpama roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kecoh di media sosial tentang isu seorang usahawan yang mengatakan menerima respon kurang baik daripada individu yang menurutnya dihantar oleh penyanyi Nuradinza Idris di aplikasi WhatsApp. Menurut laman sosial Facebook, Munadin dia mengungkapkan rasa terkilan atas respon yang diterima daripada penyanyi berkenaan. Menurutnya, dia telah menulis dengan menggunakan ayat yang cukup baik semasa menghantar pesanan kepada Nuraniza di WhatsApp. Namun, katanya respon yang diberikan oleh penyanyi itu ternyata mengecewakan. "Saya tulis dah dengan cukup baik kan, saya kata, kalau dia bekerja sama, saya mungkin boleh bantu dia satu hari nanti. Kenapa saya kata demikian? Sebab saya dah boleh pejek apa yang berlaku." Munadin berharap agar Nuraniza mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku. Bukan itu saja, dia juga berharap agar Nuraniza sadar dan insaf dengan apa yang telah dia lakukan, yang mana boleh menjejaskan nama baiknya sendiri.